manusia di dalam hidup ini dia tak boleh hidup seorang. Dia boring hidup seorang. Mesti hidup bermasyarakat. Di dalam hidup bermasyarakat di sekeliling kita ini, bukan semuanya adalah orang yang boleh menjadi sebab kepada kita untuk kita berbuat baik, ataupun boleh mempengaruhi kita dalam kebaikan. Takdir yang ada dalam kehidupan ini dan orang-orang yang berada di sekeliling kita, yang dekat, yang jauh, menjadi cabaran kepada kita, menguji kepada kita tentang akhlak kita. Kita tak boleh tak buktikan akhlak itu ada dalam diri kita. Baik kalau kita belum dicuci dan dicampak. Oleh siapa? Oleh sekeliling kita. Kawan, rakan kerja, suami istri, ayah, ibu, orang tua dengan anak, jiran dengan jirannya, kampung dengan kampung sebelah, NGO dengan NGO yang lain, grup yang ini dengan grup yang lain, negara dengan jirannya, hubungan diplomatik satu negara dengan negara yang lain, mesti memberikan cerminan akhlak pada setiap status yang ada kepada kita. Sebagai seorang ayah atau ibu, seorang anak atau suami atau istri atau jiran, mesti teruji kita ini mempunyai akhlak yang baik bila mana kita dicabar oleh apa saja yang ada di sekeliling kita sesuai dengan status kita. Baru kita akan tahu sudahkah kita berakhlak atau tidak. Kalau tidak, akhlak akan menjadi sebuah teori, praktikalnya itu tidak ada. Kita ingin tengok sejauh mana baginda Rasulullah SAW menanamkan nilai-nilai murni akhlak kepada para sahabat yang dipraktikalkan oleh dirinya sendiri. Dan kita ingin bercermin dengan apa yang berlaku kepada baginda Rasulullah di dalam mempersembahkan akhlak yang baik dengan sikap kita menyikapi perkara-perkara yang mungkin mirip atau mirip dengan permasalahan yang dihadapi oleh Nabi SAW.